Harga berapa yang ini, Mas? Minta 16. Minta 16. Karena emang speknya bagus, Mas, ya. Nah, ini teman-teman ya, karena speknya bagus. Tulangannya besar, juga harganya juga masih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita ada lagi di pasar Rangkal. Pasar Dus. Oke, di sela-sela kesibukan untuk hari ini kita mau update harga bakalan jantan. Seperti apa? Karena Mas Toyo kemarin minta spirit bakalan jantan. Nah, pompong di sini kita langsung lanjut mau sepil bakalan jantan. Oke, kita langsung ke perkambingannya. Mantap. Terima kasih yang selalu mengikuti kambing. Nah, ini yang kita pertama sepil. Mas Aris tak sepil nggih. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini jenis kambing Jawa Randu. Ya, ada yang mengatakan Jawa Randu, ada yang mengatakan Jawanan ya, Lur. Yang penting kepalanya udah hitam, telinganya udah lumayan panjang. Rewes masuk normal, tidak sanglir. TB 60 up. Kalau umur kemungkinan, karena kita nggak tahu, ini kemungkinan ya umur baru 7 sampai 8 bulan. Ini sudah termasuk magelan jantan, guys. Kinyon sewu harga berapa, Mas? Harganya 18.5. Oke. Okay. Harganya 18.5, teman-teman. Nah, ini di tempat teman-teman kalau gambaran segini di harga berapa, monggo di komen ya. Oke. Okay. Ini kalau harga netnya berapa, Mas? Harga netnya berapa? 18. Oke, teman-teman, harga netnya 18 di Pasar Kerakal untuk hari ini. Oke, terima kasih Mas Aris ya. Semoga yang terjual. Oke, kita cari. Nah, ini ada jantan juga nih. Ini jantan. Jantan nih, Mbah. Tak sepil nih, Mbah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini umur di bawah 5 bulan ini. Kalau TB saya ukur dulu 1, 2, 3. Kurang lebihnya 45an, guys. Ini kambing normal. Jenis kambing Jawa Randu semi PL. Ini udah ngelempit. Tapi kalau ekor ini bagus. Ini kurang vitamin aja, teman-teman ya. Kalau dapat seperti ini sampai rumah kita langsung suntikan dengan Warmaxin atau obat Medoxil LA. Mbah, ini harga pinten, Mbah? 14. Nah, ini teman-teman harganya 1,4, tapi kalau ini sih kambing tetap bagus ya, guys. Ini bahan jumbo. Tuh. Sangat sehat. Oh, nggih, Mbak Aji. Pinten, Mbah? Oh, ini cantik, Mbah. Wedok nggih. Harganya 16.5. Oke, teman-teman, nih betina jenis kambing Jawa Randu semi PE di harga 16.5 seperti ini di Pasar Kerakal. Harga masih nego. Harga masih nego ya, mohon maaf kita sepilin karena Mbaknya minta sepilin ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak ya. Oh, jantan, Mas. Jantan sanglir. Sanglir, jantan sanglir. Punya Mas. Coba tak lihat, Mas, dulu, Mas. Ah, ini aslinya tipenya bagus, guys. Jawa Randu, telinganya udah bagus ya, udah panjang, kepala juga udah lumayan bagus. Rewos, harapan masuk. Nah, yang seperti ini nih umur kurang lebihnya 2 bulan ini ditinggal induknya. Tapi ini sanglir, guys. Bijinya satu ditinggal merantau. Ini kalau boleh tahu harga berapa, Bang? Harga 900.000. 900.000 dapat jantan. Tapi tetap sanglir, toet. Tolji. Ngengkel tolji sama aja, teman-teman ya. Tapi harga 900, tapi kalau masih nego ya. Kalau harga jadinya berapa, Mas? Harga pas 800. 800, teman-teman. Tapi ini sama aja sih. Kalau kita sistemnya fattening atau penggemukan itu pembesaran itu sama aja, yaitu dapat itu, guys. Kita larinya ke daging lah. Tapi kalau kita lihat speknya ini, tetap masih bagus ya, kambing bagus. Oke. Terima kasih, Mas ya. Ya, oke. Di rumah stok jantan masih banyak. Jantan tinggal satu di rumah. Tinggal satu, tapi siap. Ah, iya, ini teman-teman ya, yang kemarin untuk wilayah Kebumen yang tanya yang sering COD siapa ya, ini Masnya. Iya. Mas itu nih, Mas ya? Mas Amar. Mas Amar. Iya. Nah, kan kemarin ada yang tanya soalnya, Mas. Minta nomor HP-nya bisa, Mas? Bisa. Oke, pelan-pelan aja, Mas. Oke. 0838349500558. Ulangi lagi sekali lagi, Mas. 0838349500558. Oke, terima kasih. Alamat aja. Alamatnya alamat
Desa Perigi, Kecamatan Pejagoan. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, nah, ini buat teman-teman kemarin yang bisa COD-an dari wilayah Kebumen, nah itu temannya Mas Amar. Oke, kita lanjut lagi cari bakalan jantan, guys. Nah, ini Mas ada yang jantan Mas ya? Tak sepil yang jantan Mas Imam ya. Ini yang punya tuh Mas Imam. Kalau tak sepil yang jantan dulu Mas. Yang putih Mas. Nih nggih. Yang ini ya? Iya. Nah, nih teman-teman. Nah, ini bahan bagus. Calon bahan bagus. Kepala udah cakep sekali teman-teman ya. Bahan tanduk juga mantap, masuk mantul. Kepala merah jenis kambing tetap Jawa Randuan. Kita kalau lihat bahannya sangat bagus sekali, ekor tegak, rewes calon masuk. Normal ya Mas, mensalir ya? Normal ya? Normal. Normal. Ini kalau yang ini kemungkinan umur kurang lebihnya 3 setengah bulan ini. Belum ada 4 bulan. Ya 3 bulanan ya, kurang lebihnya 3 bulanan. 4 bulan lah. 3 sampai 4 bulan. Masih ya ada, Mas? Masih. Tapi ini kalau kita lihat kepalanya sudah sangat bagus sekali. Tuh. Harga berapa yang ini, Mas? Minta 16. Minta 16. Karena emang speknya bagus, Mas ya. Nah, ini teman-teman ya, karena speknya bagus. Tulangannya besar, juga harganya juga masih bagus juga. Ini 1,6. Tapi kalau di pasar itu tetap masih nego ya Mas. Nego. Kalau harga jadi berapa Mas? Paling 14,5. Paling 14,5 teman-teman. Seperti ini kondisinya kambing. Bakalan jantan, cempe lah, cemple jantan. Tuh, tapi bagus nih teman-teman. Tuh, mantap sekali. Oke. Terima kasih Mas Imam, mudah-mudahan dan terjual. Ya. Tapi kalau sampean siap kirim-kirim enggak, Mas? Belum paling ya. Daerah sekitar aja. Tapi kalau daerah wilayah Kebumen iya, bisa. Bisa. Minta nomor HP-nya bisa, Mas? Boleh. Monggo Mas sebutin, Mas. 0821 3818 5188. Oke, terima kasih ya, Mas. Tuh, ini kambingnya mantap sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi review bakalan jantan yang ada di pasar Krakal untuk hari ini. Nah, ini ada lagi. Ini preman kita, andalan kita, Bos Mangsut. Nah, tak sepil nih. Nah, ini harganya 17,5 nih. 17,5. Nah, ini porek-porek jantan, guys. Porek jantan. Ini jenis kambing Jawa Randu, Jawanan, Bos, lah Jawanan. Tapi ini kalau ini cakep sekali, guys. Surinya dapat tuh. Surinya dapat. Tuh. Rewasnya masuk. Nah, ini mintanya 18. Sangat sehat sekali, teman-teman. Sehat sekali. 18, teman-teman. Ini kalau yang seperti ini kemungkinan ya umur udah di atas 5 bulan, kalau TB hampir 60 sih, teman-teman. Tapi barangnya bagus, Mas, ini. Powernya dapat nih, teman-teman. Oke. Oke, powernya mantap ya, Mas ya. Iya. Kalau harga rate-nya berapa, Pak? Harga pas tuh. Ya, 16,5. Nyuri dapat. Nah, ini kalau buat anu di kandang ini sehat sekali, teman-teman. Rusak kandang ini tentunya pastinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini di sela-sela kesibukan kita sedikit sepil-sepil. Mohon maaf kalau belum maksimal. Pasen pelanang, weh. Lanang. Cemple lanang. Harga berapa nih? Oh, sama induknya. Berapa, Mas? 17. 17 tuh. 17, Lur, dapat babon dan anak. Tuh. Jawanan. Jantan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jantan. Kita Mas, sampai Mas. Beli berapa Mas? Nah, ini kalau ini pedagang, teman-teman, ini pedagang. Ini dari Wadah Lintang ya. Segrup satu desa ini. Baru beli 27. Tukune 27. Tukune berapa tukune? Selawe, guys. Ini dijual 27. Ya ukuran lah, kalau per ekor 100 ya ukuran. Ini kalau mau 27. Tapi sayangnya ini memang Mendoji ini belum bisa kirim-kirim, guys.
hanya bisa menggambarkan harga. Ini belinya ini Mas Maun tuh 25, di sini mau dijual 27. Ini kemungkinan umur hampir sama, ini kemungkinan ya umur kurang lebihnya kalau 3 bulan 4 bulan ya, kurang lebihnya ya kayaknya. 3 bulan. Iya. Nah, ini berarti kalau harga kalau per bijinya sama apa beda, Mas? Berarti 27 berarti 13.500an ya. 13.500an cash nih, dapat jantan seperti ini. Ini yang satu pala telinganya udah ngelempit nih, Lur. Yang satu udah ngelempit telinganya. Ekornya bagus-bagus, tulangannya juga cukup lumayan bagus, teman-teman. Menurut saya sih masih akur ya, kalau harga 13.500an masih akur. Ini kalau dirawat 1 tahun pasti kalau hidup, tapi ya kalau hidup ya 2 jutaan itu kayaknya sih kejual, teman-teman ya. Masuk ini mantap. Jenis kambing jawanan TP belum ada 50 tapi harga masuk ini. Oke, terima kasih Mas Maun. Iya. Jangan ramai buket mau. Assalamualaikum. Ini tadi udah kita cari jantan lagi, teman-teman. Nah, ini tak sepilin. Ini. Mas kameramen nih, kameramen baru ini. Pegangin Mas kameramen, saya tak sepilin. Nah. Ini karena tadi kita bisa dibangun sama tim. Mas pilin, guys. Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini yang sanglir, teman-teman. Ini satu. Ini nomor satu. Nah, satu ini sanglir. Tapi harganya murah, ini jual 11 ya. 11 ya. Iya. Seperti ini modelnya. Kalau umur udah tua ini umur kurang lebihnya 6 itu ada masalah faktor ini yang bisa rawat ini ya. Tapi kalau ini yang ini normal, teman-teman, yang hitam ini normal ya. Sudah berapa? Pitulas nego. Terima kasih Mas ya. Ini Mas kameramennya lagi latihan jual, katanya buat iseng-iseng Mas ya. Tuh, latihan jual. Masih malu kameramen tapi malu Mas tuh. Nah, oke, mantep. Kita lanjut lagi cari bakalan jantan lagi, teman-teman. Tahu Pak Kiai ini kan teman kita yang penting ngondelangi YouTube. Oke, mantap ya. Kita lanjut lagi. Halo. Dibeli ternyata kamu. Oh, kamu main belakang ya. Mas bisa main belakang ini. Nawarnya bareng dibeli sendiri nih. Penak ya. Mam ini yang beli, Mas. Alalalalala. Menusuk dari belakang. Menusuk dari belakang ya ini berdua nih, padahal tim ini. Saya nawarin ini tadi udah tak pegang-pegang, saya pergi ditawar sama ini orang-orang ini nih. Ini kurang-kurang orang-orang kurang ajar ini namanya ini. Main belakang sukanya ini. Tuh Mas Imam sama Mas Bisa. Emang kebeli harga berapa Mas Imam? Segini. Kurang ya? 2000 ya. Ah, sok tuh teman-teman. Itu tadi bareng sama kita dari belakang ditusuk. Oke, kita lanjut lagi. Bakalan jantan, cari bakalan jantan lagi. Kontennya nih. Produk nyong kah? Bandot. Ini pengkrang. Nah, ini karena dari kawan lahir, teman-teman. Tuh.
pengkerang seperti ini. Tapi sih kalau kita bisa menyiasati, biasanya bisa sembuh. Ini kalau saya, kalau dapat kambing seperti ini saya ini teman-teman, saya kasih gip dua-duanya. Biasanya kalau seumur-umur segini masih bisa normal kembali. Kasih gip dua-duanya, kasih bambu. Kurang lebihnya 2 bulan insya Allah biasanya kalau yang segini masih bisa normal kembali. Ini padahal posturnya ini bagus sekali teman-teman. Ini kemungkinan umur ya kurang lebihnya 2 bulanan. Harga pin berapa? Jual berapa mbak? 700 dapat jantan. Seperti itu. Oke, mohon maaf teman-teman ya jika belum bisa maksimal. Ini karena kita mencari selah-selah dari selah-selah kesibukannya, kita sambil jalan-jalan sambil update harganya. Oke, cukup sekian dulu informasi dari Mendo Aji di Pasar Krakal di hari Sabtu Pon ya, kalau hitungan Jawa Sabtu Pon. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat untuk hari ini buat teman-teman dan rekan-rekan dan para peternak yang ada di mana-mana. Semoga sehat selalu, pokoknya sukses selalu, amin. Terima kasih.